Polhukam, Mendagri, kemudian Kepala BNPB, itu semua menyampaikan penekanan-penekanan. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengatur lalu lintas libur panjang ini masyarakat bisa melaksanakan, tetapi juga dengan upaya-upaya tetap menjaga protokol kesehatan. Bahkan himbauan sebenarnya kalau bisa tetap saja ada di rumah, tetapi tentu itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itulah maka masing-masing tadi memberikan penekanan agar bagaimana mengantisipasi libur panjang ini. Saya kira demikian.